ada hubungan. Jadinya mau izin mau mulai pembicaraan juga nggak tahu mau mulai dari mana karena emang nggak ada, udah emang putus hubungan gitu. Enggak, itu kemarin ceritanya aku lagi ngobrol sama mama. Jadi waktu itu sebelum acara lamaran, terus kita lagi cerita-cerita gitu tentang dulu gimana aku waktu sebelum sama Richard, waktu dia sama yang dulu, terus ya udah kayak sedih-sedihnya gitu, nangisnya, penderitaannya, sakitnya, terus traumanya gitu. Jadi kita lagi ngebahas itu sama mamaku, terus ya aku kan sedih gitu, terus tapi kita seneng, mamaku aku seneng karena udah ada sosok yang lebih baik, yang sayang, yang cinta. Jadi ya udah di saat itu mungkin aku berpikir pintu udah tertutup gitu.